Selamat siang Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Haris di sini. Dan di pelanjut ya, kita membahas seputar senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal yang tabung 500cc. Nah, hari ini itu saya ada request dari, kalau nggak salah, Pak Dirman. Bukan Pak Dirman, Pak Sudar atau Pak siapa tadi saya lupa ya. Beliau itu kemarin belanja senapan angin ini, dan memang beliau untuk orderannya enggak kita review karena beliau mau disalurkan lagi ke saudaranya. Nah, tapi beliau kemarin bertanya, "Mas, kalau senapan angin bocap ini ya diisi 2000 PSI, kalau digunakan untuk menembak settingan power maksimal itu bisa di berapa kali shoot?" Nah, hari ini kita akan coba ya, nanti kita fokus ke uji tembak menghabiskan angin dari tabung senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal yang 500cc. Kita gunakan untuk menghabiskan 5 magazin ya. Ini 5 magazin isinya 14 butir per magazin. Nanti kita akan lihat berapa kali tembakan yang dihasilkan dari unit senapan angin ini kalau diisi angin 2000 PSI terus settingan power maksimal dengan menghantam sasaran berupa benda ini, kayu. Ini bongkahan kayu ya, potongan kayu yang kita siapkan. Nanti kita akan hantam di sini. Terus ya, untuk kelasan detailnya kita akan lanjut ke step berikutnya. Dan pastinya sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, bagi teman-teman yang suka dengan konten yang ada di Panyasona Official, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, lanjut kita masuk ke uji tembaknya. Oke, kita mulai Sobat Hunter, langsung saja ya. Ini untuk grinder apa? Untuk magazin pertama. Oke. Bahan pertama, karena ini nggak menggunakan teleskop, kita pakai insting ya. Kedua. Empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Habis ya, 14 ya. Saya keluarkan dulu. Magazin kedua. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Habis ya, 28. Kita magazin ketiga.
29. Oh, ini magazinnya masih baru. Nah, 30 ya. Ada 1. Oh, magazinnya ganti aja ya. Tak gantinya dulu. 31. 31 ya. Ini yang 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Habis. Empat enam, ini masih ada satu lagi. Magazinnya masih baru, agak susah. Pakai yang ini aja lah. 46 ya. Nah. 47. Oke. Habis ya, nggak bisa keluar ya. Jadi 47 kali tembakan, miss sudah nggak bisa keluar. Ini tekanan angin 0. Oke, nggak bisa keluar. Oke, sudah habis. Ya, 47-48 kali shoot di tekanan angin 2000 PSI. Kita cek dulu untuk hasil tembakannya seperti apa. Oke. Oke, Sobat Hunter. Tadi kita menghabiskan kurang lebihnya 47-48 kali tembakan atau mimis ya. Untuk hasilnya ini bisa dilihat ya. Ini sudah masuk semua ke papan atau di balok kayu ya, seperti ini. Dan ini masih ada 1-2 sih yang tembus tadi lewat sini ya. Lewat di belakang ada 1-2 yang tembus. Dan yang jelas ini ya, magazinnya sudah habis 3 roll. Untuk yang satu masih separuh ya. Jadi kita tadi menyiapkan ada 5 roll magazin ya. Dan hari ini sih habis total magazinnya 3. Yang satu tinggal separuh, yang satu masih utuh tadi yang agak susah masuk ya. Oke. Intinya senapan angin ini PCP Bocap Predator Taktikal yang 500 cc kita isi angin 2000 PSI ya, ditembakkan menggunakan settingan power maksimal hingga anginnya habis total, bisa menghasilkan kurang lebihnya 47-48 kali shoot ya. Oke, dan semoga untuk video kali ini bisa memberikan manfaat lebih dan bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman yang penasaran dari unit senapan angin ini kalau diisi angin 2000 PSI atau lebih nanti bisa digunakan untuk berapa kali tembakan. Oke. Sekian untuk video kali ini dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari video yang saya buat hari ini. Terus jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di next episode. Sekian, terima kasih dan salam.